Hello guys, welcome to Bike the Channel. Hari ini gua mau lihat servis mobil kategori 3 atau yang dibilang Ranger, Hino Ranger-nya guys. Jadi mobil yang gua review ini adalah mobil SG 260 TH. Nah, ini sedang dalam service guys, oleh para mekanik Hino yang sudah handal. Jadi mobil traktor head ini hanya mobil kepalanya saja. Kalian bisa lihat sedang dalam servis 60.000 km. Jadi itu kalian bisa lihat mobil ini banyak dipakai untuk segmen trailer. Tenaganya juga sudah tidak diragukan lagi guys. Oke, ini si mekanik sedang proses pembersihan saringan udara. Nanti kita lihat cara membersihkan saringan udaranya guys. Kemudian mereka mengganti solar atas dan solar bawah guys. Kalian bisa lihat para tim mekanik yang sedang memperbaiki kendaraan SG 260 TH ini guys. Mobil ini didesain sangat elegan guys. Kalian selanjutnya kalian bisa lihat sini ya, si mekanik membersihkan saringan udara. Bersihkan secara detail. Nah, dari sisi ke sisi guys. Jadi mobil ini wajib rutin servis 5 kali dalam setahun guys, atau yang dibilang itu free service program, servis selama 2 tahun dengan ketentuan berlaku. Jika kalian kurang paham, mohon untuk datang ke dealer dan menanyakan mengenai program-program servis. Oke guys, selanjutnya ini adalah penggantian oli. Nah, di sini adalah sistem penggantian oli dan saringan olinya. Nah, bisa lihat di bawah ada mekanik sedang membuka olinya. Pemasangan saringan udara oleh mekanik sudah, penggantian oli. Jadi selanjutnya adalah grease semua ban, grease semua sasis guys. Kalau servis 60.000 km itu adalah gratis oli, gratis saringan atas, saringan bawah, solar, kemudian grease ban semua, sasis segala macam. Jadi intinya dari servis 60.000 km ini adalah servis terakhir selama 2 tahun program FSP guys. Oke, itulah penjelasan dari saya mengenai servis kendaraan Hino. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe ya guys.